Nul tengah buat apa ni? Ni ha, tengah cari maksud karakter generasi Madani ni. Tak jumpa-jumpa. Ha, saya tahu apa maksud karakter generasi Madani. Jom ikut saya. 1, 2, 3. Ha, sekarang kami berada di Karnival Karakter Generasi Madani. Satu inisiatif hebat untuk membina generasi masa depan yang berakhlak, mulia dan berwawasan. Mari kita lihat bagaimana karakter-karakter ini dipupuk dalam kalangan murid-murid. Peradaban kita bangunkan, bina kota, bina insan. Nama saya Samyo Khan. Hai, nama saya La Sharvina. Saya Tirania. Karakter pertama adalah perpaduan. Karnival ini telah melibatkan ramai pelajar yang pelbagai kaum untuk menjayakannya. Karakter kedua adalah kepimpinan. Di sini, murid-murid diberi peluang untuk memimpin dan menunjukkan keyakinan diri dalam memimpin kumpulan mereka. Karakter ketiga adalah kesukarelaan. Di sini kita dapat melihat ramai pelajar terlibat menjadi sukarelawan untuk menjayakan karnival ini. Madani. Lihatlah persembahan yang mereka tonjolkan, penuh kelembutan dan kesopanan. Selain itu, aktif juga merupakan satu karakter generasi Madani. Murid-murid kelihatan seronok dan bersemangat menyertai berbagai aktiviti fizikal di sini. Ku pertahan tanah air pertiwi demi negara, ku berserah diri. Semajikan dalam kita. Dan karakter yang terakhir sekali adalah patriotisme. Dalam suasana yang penuh semangat, murid-murid kita menyemarakkan rasa cinta akan negara. Generasi Madani pasti akan menjadi pemimpin masa depan yang hebat. Tanya kepada peserta dan penganjur Karnival Karakter Generasi Madani. Semoga usaha ini dapat membina generasi yang bukan sahaja cemerlang, tetapi juga mempunyai nilai moral dan akhlak yang tinggi.